Bang? Gini, saya ini jomblo, saya mau cari jodoh. Mbak mau jadi istri saya enggak? Bang, saya pengen milih Bang, enggak cari pacar Bang. Milih-milih gimana? Saya ini orang baik. Kenapa? Kenapa? Ini saya membertikan. Kenapa ya? Ini. Cari lagi nih mangsa, udah lama saya gak malah. Wah, selama ini saya ditahan oleh polisi. Waduh, saya ini dalam penjara nih. Kalau gak malah ini rasanya walah, sakit semua badan saya ini. Walaupun saya minta uang 2.000, tapi saya juga salah. Itu juga namanya pungli, gak boleh. Tapi gimana lagi, ini saya kalau tidak minta uang, rasa sakit semua badan ini. Wah, kulit tumbuh ini saya bawa terus. Ini saya bawa minuman. Ah, ini pakai minuman ini. Bukan minuman yang beralkohol. Mabuk nanti. Ini segar ini. Wah. Wes, sodanya cocok ini buat minuman. Wah. Mantap untuk panas-panas seperti ini minum ini ya. Mantap. Kok sepi aman ini desa ini. Dulu ramai orang naik motor, sekarang nggak ada orang. Gimana ini? Ah, nanti dulu aja lah. Aduh, wah, bawa rumput kamu, kira ya? Hei, hei, berhenti kamu. Woi, sadar. Mabuk ini kamu. Iya bang, ini bantuan saya bang. Mana cerita kamu ini mabuk? Eh, mabuk mabuk apa kamu? Tua ya? Bukanlah bang, arak bang tadi bang. Arak-arak apa tuh? Eh, kamu itu masih muda, gak boleh mabuk-mabukan seperti itu ya, bang. Apalagi bang, kalian tuh berkendara ini. Saya enggak bang. Kamu enggak? Sehat bang. Kamu itu ngelampiasin juga. Ngelampiasin apa? Ada hal-hal yang positif. Bukan mabuk seperti kamu itu. Kalau minum, minum ini segar minuman. Ini segar. Pamerin doang apa? Kalau kau mau, ya beli. Masa minta saya? Emang apa kau saya? Ini. Jadi saya mau lewat. Ini kan milik saya. Udah tahu peraturannya belum? Kamu kenal saya nggak? Ya asing bang, beneran. Bang Kopet ini. Oh, Bang Kopet yang viral itu ya? Ayolah. Yang mintain duit 2.000 itu. Iya. Kenapa ini, Bang? Udah. Kayaknya udah pernah ketangkep. Udah, iya, saya ketangkep tapi. Jangan-jangan ini kamu. Lagi? Oh, saya udah bebas, sudah lama saya. 2.000, Bang. 2.000 Bang. Ah, udah. Saya kepret kamu nanti kalau enggak ada uang 2.000. Kamu ada kalian yang 5.000. Enggak mau saya 25.000. Udah 2.000 kamu kasih. Betulin aja, Bang. Nih 2.000. Nah, gitu enak. 2.000 buat apa 5.000? Udah lah. Kalian eh dengerin saya. Kamu itu masih muda, Dek. Enggak boleh mabuk-mabukan seperti itu. Carilah hal yang positif. Abang ini sadar. Mabuk lah. Kamu pun tahu Bang Kopet, ha? Preman kelas dunia ini, wes. Iya bang, iya bang. Tapi saya ini baik hati juga. Apa kamu? Udah kamu naik hati-hati tuh. Kamu jatuh ntar kepala kamu pecah. Iya bang. Nah itu, bawa tuh ke rumah sakit aja itu ya. Iya bang. Iya bang. Mabuk-mabuan, waduh. Kalau generasi muda seperti itu bisa hancur negara kita ini. Gak boleh dibiarin ini. Kalau semua pemudanya pemabuan seperti itu, waduh. Susah, tapi lumayan dapat uang 2.000. Woi, nggak mau Ustaz. Woi, Pak Ustaz berhenti Pak. Woi, apa? Woi, sini dulu Pak. Berapa Pak? Ya, tongrong dulu sini. Mau kemana nih? Ini kita mau mahari Bang, jadi masjid Pak. Masjid. Wah, itu motornya kenapa nggak dimati? Itu Bang, wah, itu motor udah jelek Bang, di rumah banyak motor.
kaya keluar. Gini bang, wah. Gimana? Ini saya mau sembuh jadi preman, ini caranya gimana? Ini rumah saya aja. Mana rumahnya bang? Wah, ini cewek ini. Waduh, kamu itu ganggu saya. Harusnya saya berhentiin tuh cewek. Itu kesalahan kamu. Kamu jadi laki-laki gak boleh kayak gitu. Waduh. Ya cewek dikit kayak gitu. Bang, kontranya lelaki tuh bang. Kalau ada cewek itu matanya itu. Nah. Itu, ada lebih-lebihnya. Kamu harus menjaga mata kamu itu. Supaya tidak nafsu kan. Bahaya kalau nafsu. Iya bukan seperti itu bang. Wah, gimana ini bang? Ini saya mau tobat ini. Tapi gini bang. Tobat ya. Iya. Tapi kalau saya itu sehari tidak malah bang. Wah, rasanya bang sakit semua badan saya itu. Itu udah penyakit kebiasaan. Jadi susah bilang. Saya itu cuma minta uang 2 ribu bang. Nah. Itu saya dikasih 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Gak mau bang. Kayak gitu konsepnya. Mau 1.000, 2.500 perak kamu tetap dapat dosa. Kata. Iya bang, saya tahu. 1 juta, tapi 2 juta. Ini udah. Apa saya pergi ke dokter aja ya bang? Dokter nggak akan bisa menyelesaikan. Apa bang? Hanya diri kamu sendiri, dari hati kamu. Kalau saya harus bertobat ya bang. Iya. Jadi kamu tekadin dulu. Kamu mau apa? Mau ini, mau itu. Nanti lah bang. Saya tahu. Saya coba itu bang. Kamu dari kecil udah kayak gitu. Saya dari kecil udah malah gini bang, tapi bang, saya malah cuma uang 2 ribu. Buat saya koleksi bang, saya suka cuma uang 2 ribu bang. Tapi kamu mengganggu masyarakat. Hang ini bang, di rumah saya itu bang banyak motor, mobil, lahan-lahan kebun saya banyak bang. Tapi saya itu kan tidak malah orang, itu saya nggak puas bang. Kamu harus belajar sholat dulu kan. Wah iya bang. Kamu akan tenang. Iya bang, saya itu sholat ya bang. Kemarin juga kemarinnya ke masjid lagi. Wah gini bang. Wah, terima kasih nih bang ya kamu. Iya. Saya mau ke masjid dulu. Ini saya harus sholat ya bang. Iya wajib. Ini bang. Yang nyata. Nih udah makan belum tadi bang? Belum juga. Belum makan. Wah ini kasih uang nih bang. Buat ini makan ya. Kita sih. Ayo udah ikhlasin aja bang. Buat uang kas aja nanti. Iya. Wah makasih ya bang. Wah. Jangan lupa sholat kamu ya. Oh iya bang. Terima kasih nih atas pencerahannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya yang bertobat. Bagus, bagian juga. Ini saya mau coba bertobat. Wah, susah juga jadi preman ya. Wah, tidur lagi aja lah. Bener juga ini kata Pak Ustadz. Saya itu harus bertobat. Saya udah capek sebenarnya cuma tak ada uang. Tak. Saya ditangkap polisi lagi. Ini saya ini harus itu cari pendamping hidup ya. Saya udah lama nggak punya istri. Wah. Tapi siapa yang mau sama saya ini preman pas kuliah ini? Susah juga. Mana ini? Waduh, itu ada orang dari mana? Tapi itu kayaknya ibu dan anak nggak berani. Ini tak ada orang yang lewat lagi apa ya? Motor saya ini motor jelek. Aduh, susah ini. Minum lagi aja lah, biar sehat ini gimana ini. Aduh, udah sore ini belum dapat mangsa ini. Tapi saya itu teringat kata-kata Pak Ustadz tadi. Wah, itu orang kesana, bukan kesini. Susah. Ada mobil bagus ini. Woi, berhenti. Woi, berhenti kamu. Minggir dulu, coba terus, terus, maju terus, hey, maju terus kamu. Woi, berhenti, apa, udahlah. Wah. Woi, Pak, berhenti dulu kamu. Woi, apa ini ya? Cewek. Wah, berhenti dulu, udah. Ini, ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Sana dulu ya. Aduh, Bang, aku buru-buru nih. Oh, kemana emang ini? Aku mau jemput adik saya, Bang. Mau di mana? Ini, gini. Kamu tahu ini wilayah siapa? Enggak tahu lah, Bang. Saya juga tiap hari di sini, Bang. Gini, ini saya ini jomblo, ini saya mencari jodoh. Mbak mau jadi
istri saya enggak? Aduh bang, saya tuh milih-milih bang kalau mau cari pacar bang. Milih-milih gimana? Saya ini orang baik. Baik kok. Kenapa? Kenapa? Ini saya memberdikan apa banyak kan saya bertanya sama Mbak, bukan saya malah gimana? Nah, namanya juga yang mengganggu perjalanan orang. Gimana? Mau nggak jadi saya? Udah gimana? Saya ini, wah, saya ini preman baik hati, Mbak. Saya ini mau mencari pendamping hidup, gitu. Ini kalau kamu nggak mau ngasih uang, ya. Kamu sudah nggak mau jadi istri saya, tidak mau ngasih uang, mintanya apa? Terus gimana? Terus saya harus minta uang kepada Anda. Ya nggak ada bang, kerjalah bang. Kerja itu capek lah. Gimana mau dapat pacar, abangnya aja cuma minta-minta kayak gini. Urusan Anda mbak, udah bagi duit aja lah. Nggak ada. Udah, kalau kamu bagi duit, kamu boleh pergi sana. Ya, udah enak-enak saya. Udah bagi duit mbak. Nggak ada bang. Nggak ada gimana, itu bapak dompet, nggak mungkin kamu nggak bawa uang. Cepat mbak lah. Gak ada receh bang. Receh gimana kamu itu? Kamu itu menghina saya. Kamu di atas pada saya. Iya kan biasanya kalau orang yang main orang itu sukanya ya kasih receh-receh gitu. Ah kamu itu saya ini preman kelas dunia. Oh, udah kamu kasih. Gak ada lah bang, bener. Abang saya kayak pertemu. Udah kasih nih. Biasa aja sih bang, gak usah teriak-teriak gitu. Aku tuh denger bang, gak budak. Iya udah kamu kasih. Udah cepat kamu. Banyak bacot kamu. Sabar sih bang. Awas sih minggir. Gak usah deket-deket sih. Emang kenapa? Abang kebau. Belum mandi ya? Iya kecut. Berapa hari sih bang gak mandi? Ah mandi saya tadi bagi mandi apa? Udah kemeringat saya. Udah kasih bang. Udah kamu kasih uang. Harganya 50 loh bang. Siapa itu? Kucing itu. Wih. Kucing itu. Saya itu yang binatang. Kamu itu sama saja menghina saya. Kamu memberikan apa uang 50 sih, ini. Kurang kayak gitu. Kamu, kurang segitu. Kamu itu tidak boleh menghina saya seperti ini. Sih, apa ini kasih uang kamu 50? Gimana sih bang? Udah. Main lempar-lempar. Kasih lagi kamu sih. Apa itu? Ah. Gak ada. Aku punyanya ini 50. Paling kecil uangku tuh 50 bang. Gak ada receh. Ah, sok-sokan bang ini. Soal gimana sih bang? Kok rasanya gimana? Ini mampu kasih lagi lah. Yang ada. Adanya nih bang, lihat bang. Nih gak ada receh. Wah, kamu itu uangnya segitu banyak. Waduh. 2.000 aja ada gak? Ntar bang, tak cariin bang. 1.000 juga boleh. Wah, ini yang saya cari. Ini adanya uang koin. Iya, udah. Wah, makasih nih bang ya. Ini selama ini saya cari uang 1.000 ini. Wah, mantap ini uang. Koin ini. Wih, tahun berapa ini? Wah, 2010. Mantap ini. Wih, udah, makasih ya ini lah. Mbak, ya. Hati-hati lah kali, Mbak. Ya. Ini terima kasih nih ya. Ya, Bang. Ya, hati-hati ya, Pak. Wih, udah. Kamu boleh pergi sana ya. Hati-hati, ini mobilnya masih bagus ini. Udah. Awas, Bang. Gak usah pegang-pegang. Wih, iya. Waduh. Kamu pegang-pegang. Waduh, mana cewek itu? Ini saya. Wah, ini uang angklung. Ini lumayan bagus ini. Buat koleksi lagi ini. Ini saya harus bertobat ini. Saya pulang dulu aja. Apa itu?